Guys, selamat malam orang-orang lemah yang kalau bungee jumping yang diikat kakinya. Saya no. Bungee jumping yang saya ikat bulu hidung. Bulu hidung abangnya yang jaga. Oi, guys. Kalian punya teman yang enggak peka? Punya ya? Sama. Teman saya namanya Samsul. Waktu itu saya lagi liburan bareng ibu-ibu PKK ke Korea Utara. Padahal saya cuma bawa duit pas-pasan. Tapi si Samsul maksa dibawain oleh-oleh khas Korea Utara. Saya jengkel. Oke, fine. And finally, si Samsul saya oleh-olehi nuklir. Yang langsung saya luncurkan dari peluncuran nuklir Korea Utara ke rumah Samsul. Piu, bam. Itu remuk redam. Dan guys, kalau saya ke tempat wisata, saya selalu pakai sepeda motor. Saya dari Jogja ke Pantai Gading pakai sepeda motor. Boncengan sama Drogba. Namun kini, setelah saya bergelimang harta, saya pakainya pesawat. Nah, saya takutnya kebiasaan saya yang selalu pakai sepeda motor kebawa ketika saya naik pesawat. Begitu pesawatnya belok, saya refleks pecahin jendela, saya kasih tanda pakai tangan. Damn. Dan guys, asal kalian tahu, saya ini adalah orang yang sangat pedulian. Waktu itu saya berlibur di Sumbawa, saya lihat ada seekor kuda liar di padang rumput. Karena saya peduli, kuda liar itu saya rawat, kuda liar itu saya beri nama Dali, alias kuda liar. Kuda liar itu saya kursusin catur. Si kuda liar jadi hobi main catur. Dan kini Dali jalannya letter L. Kasian. Saya coki juragan legging. Cetak. Allah. Ke Pantai Gading naik motor. Aduh. Aduh, orang gila. Parises, parises. Ya. Aduh. Aku capek. Aduh, ketubanku pecah. Saya benci. Aduh. Aduh. Langsung aja Bang, kita dengarkan apa kata Bang Panji, silakan. Coki. Yes, Bang Panji. Semoga penonton tuh tahu betapa susahnya jadi komika macam Coki ini. Susah banget gitu. Susah tahu karena mainannya tuh kan beresiko. Dari awal gue udah bilang mainannya beresiko. Emang lu bisa ngomong kayak gitu terus diketawain orang? Coba lu, coba siapapun di sini naik panggung terus ngelakuin apa yang Coki lakuin. Paling langsung diteleponin rumah sakit jiwa, tolong dong nih kok ada orang gila di atas panggung. Dan mungkin emang dia gila, kita gak tahu juga. Tapi masalahnya dia tuh dapat ketawa dari apa yang dia lakukan, itu sulit sekali. Tadi gue sama Pak De Indro bilang ini pasti ditulis nih, tapi kalau misalkan salah gitu. Misalkan dia bilang liburan sama ibu PKK ke
Jambi. Gak selucu Korut kan, gak selucu Korea Utara. Dan kalau yang diajak liburan nenek, gak selucu ibu PKK coba. Ibu PKK. Gue sekarang gak inget PKK itu kepanjangannya apa tuh, gue gak inget. Hah. Silakan selanjutnya komentar dari Pak De Indro. Yang pusing juga nih sepertinya ya Pak De ya. Kenapa nih Pak? Waduh, waduh. Wih. Hari panca. Hari panca. Coki. Iya Pak De. Gue cuman baca aja ya. Males gue komentar sama lu tuh kenapa ikut suci sih? Ketawa. Ketawa. Coki. Ya, Pak. Nih, gue baca doang ya. Makin gila. Makin absurd. Makin banyak orang ketawa. Ntar dulu. Makin lama makin kecil, tempatnya kecil banget soalnya nih. Jadi harus pakai kacamata. Sampai males ya Pak De ya ngeliat. Ini kenapa repot amat sih juri satu? Udah pakai kacamata masih ditutup matanya yang gak kelihatan dong. Orang tua. Gak sopan bang. Gila ya, cuman satu lagu bait doang langsung ketawa orang-orang gokil. Panji ini ya. Dia ikut goyang, gue demen banget tadi dia ikut goyang. Tete. Bener-bener itu bahkan ditulisan lu apa enggak, gue mulai goyang nih. Lu nulis apa enggak, kalau nulis. Ini kan ketika tulisan lu aja, enggak usah lu. Tulisan lu tiba-tiba lu kasih sama bekas guru SD lu atau SMP lu. Gue yakin tuh guru bunuh diri. Kayak percuma ya Pak De yang ngasih. Iya, ini tulisan apa coba gitu. Aduh, Coki. Gue berapa kali bilang, gue bisikin, lu paling susah lu nih, Cok. Ternyata gue salah. Lu paling susah. Gue jujur aja, gue bilang sama sekarang, bahkan terbuka gue bilang. Dari semua orang, dari semua penampil, lu yang paling susah. Tapi sekarang harus gue ubah. Lu yang paling gila. Kompor gas.